Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita lagi mengolah pesanan ya. Ini dendeng ragi. Sebenarnya kalau mungkin kita ndak puasa ya ndak mungkin kita nggarep malam ya. Ini kita bangun dari jam 1. Ini ndak mau ya mohon maaf gak sampai sempat apa nyuting kaya pas gawe bumbune pas gawe nganu soalnya pikirannya sampai guys ngejar waktu. Ngejar sahur bareng. Dilek sahur. Iki karek apa resto iki duduh klopo ya ki makaronan. Iki bumbune kaya ngene iki guys lho. Iki kita pakene cabe merah keriting ya lho seperti ini. Terus ini mau kita godok ngono. Kita presto biar empuk ya. Ini dagingnya bener-bener ben juicy, ben empuk, ben mandes. Giliran tiga yang ngangguk-ngangguk ya. Ah, ngasih. Yuk. Kling. Kling. Gernas nyendel ya. Iya. Kling malangnya sidik tak tek no. Kling. Lalu. Lur, masih dok masak lur. Kok stres perkara nutup lur. Aku mengeluh iso lo garap. Wes bener, iki tak titeni. Pentel iki sebelah kiwa pentel terus ya terus di mana iki makot ngono lho iki kok gak gelem makot iki terus lebih apa jenenge enek bener-bener ini sore iki a few moments later akhirnya kena iki meng tangan luru mungkin karena efek gedang kudu mergo mule mau kesel terus jam 1 tangi mulai olahraga jam setengah jam 10 muncul tas olas lemak emang tangan luruh kiwa tangan aku sebelah cemuka sebelah ini kita bikin sambal goreng tahu ini dicampur sama usus ayam ya guys. Nice. Jadi kita berasa yang nice guys. Utupe. Oke guys, kita bikin bumbu lagi buat apa sambal goreng mau soalnya bumbunya kurang tak rasa lo. Oke guys, jadi lanjut jadi kita ada ngiras karo sahur ya guys ya. Jadi ki Mas Bagusnya lagi masak lagi ngetani presto aneh ya aku lanjut sahur guys gini kono apa culik bilang lagi madang sih masih sahur sih mau guys sahur guys beli sahur sih ini
Boleh kesempatan dalam kesempitan. Mungkin. Boleh apa? Madang yuk. Bersara yuk gak kendan. Jadi masih ada yuk. Dua kompor. Setengah serang, setengah dua. Setengah dua gak sedang kan. Dukungnya mungkin kok. Kalau kita? Kursi kau tuh. Sekar guys. Yang jeruk kita tengok. Oke, lanjut lagi guys, dulu. Semua. Sama nih sarang apa guys? Nanti sore kanggu gawe sayur pas buka. Oke guys, aku ngebar nih kok. Lanjut nanti lagi ya guys ya. Ini lagi RP ngelanjut masak mana. Saya masih bagus juga karo disambil karo madang. Guyup jangan nanti. Oke guys, ini lagi bikin sambal goreng tahu sama usus ini. Ini saya coba guys. Saya coba. Jauh ini kan. Lakon apa yang mulai tangi jam biji. Allah. Enak. Cok. Enak. Bahasa asinnya wes. Jadi untuk anaknya ibunya yang gak suka pedes ini cocok. Rasa pedes tapi sah. Tim gojeknya rompen. Semangat. Nah ini guys, ini apa namanya lagi di uwel-uwel ya, dikasih gula merah, bawang, seperti itu ya, biar merata. Terus habis itu disangrai. Oke. Mantul Mas Mukri. Capek-capek tetap semangat Mas. Harus semangat. Oke Mas. Gila konobor nah guys. Iki saiki menutup gak godak. Saiki buka gak kena. Masuk ini? Orang. Kenapa ini? Karena lampu. Kayak kudu di gak ada lampu nih. Lampu nih sopong. Iki sket mau guys, orang ketak syuting terus wong loro tangan loro gak iso-iso. Sing wis bener ngene wis bener. Jadi iki wis bener jane guys, wis ngene. Tapi kok uwah lho, wabot. Emang yo ngene-ngene iki kadang petik-petik. Itu gitu. Saya maksudnya tadi maluki lo. Lagi ini bisa disikil tadi. Tapi bener-bener abot ya guys. Tadi jangan ditiru. Mau di ini kenapa apa? Ini abot teman guys. Wow.
nyerok Pak Edi. Pak Edi. Aku gak bisa, Pak. Tidak kena, guys. Piye terus aja, bangetan ya, ya bangetan, bangetan, bangetan. Di dalam tragedi alat presto sing lagi ngunci marai kopior, guys. Sampai saya kira bisa buka. Berbagai macam cara loh. Diwarai bae, diwarai Mbah Yun maksudnya, diwarai Mbah Yun, diwarai Bu E luar negeri, diwarai Bu E sing ngirimi Pak. Gila, ya. Jadi memang gigi cianyar mengjari peluang lebih biasa. Yang ini Pak tukang akhirnya kebuka besti lan iso kilo dagingnya ya wis empuk kilo tak kan incep dinda jadi nayo enak. Walah geng daging banget tenek gue. Ini tak rewangi tangi jam siji lho Pak. Masa iki benang prepiye iso ngincipi. Iso ngincipi. Endingnya ya rewangi. Ntar akan buka. Oke guys, ini wis jadi ya dendeng ragi ini. Tinggal kita masak pakai apa wis jenenge kelapa. Minyaknya bumbunya memang karena gue yang dicampur ke bingung. Yo gak akan dicukui wae terus karo dikai kuwai sidik-sidik ngono. Seperti itu. Siap dikirim. Cuma ngomong siap dikirim sik ah. Iki anu sik mau. Apa di? Engko dicipi engko, guys. Engko dimasak ki engko pas buka iso to ki? Iso. Oke, ganti kong serang-serang sik karo DC. Lo guys, guys. Ini emang sampai walah mute sampai hilang guys, mute polanya apa direwangi tangi niki jam siji soin cipi langsung bendang gara bendang anu dralah kimeng ya tempene yang gubak pisan sing tempene ya wis lah terah diayai dewi rang atasi harapnya menek tenagane ra mampu. Lah serko kan tak goreng, tak masak pisan tadi, tak gorengi. Lah tak kon ngirisi bae, tak kon ndek kulkas. Jare nang ora usah wis bening kene ae. Oke ya dhewe mang ya jane umpama wis dirungono kan langsung digoreng langsung. Malah lah kan yo ora roh nek kerambuti ngono kuwi, ora kepikiran tak kon. Malah gosong-gosong tak gua bakal nang kelinci, guys. Nek sore dhewe ya kembok WA dhewe tulung kirim. Gak wani iki. Dan ini aku ingin kepikiran deh, tapi ki untuk mengeluarkan ide itu peh aku tenan yo. Lho iya ya. Soalnya enek wine lho, enek ana apa nih Mas? Duh, demong yo. Repot lho, lho, tenan yo. Tapi karo tak buka engko ndang piye ya? Ndang piye lairan. Ya kira ku metu, walah. Ide ini rong metu, cuman rotor. Aku sembelem metek goro-goro goro-goro nganceng kira kesal apa jenenge adek iki rong taun duwe iki arep diogrek-ogrek banter wedi nek rusak barangannya gak diogrek-ogrek kok gak ucul yo meng buke barang yo telepon guys buke sing angkae ae dhewe yo telepon terus apa jenenge family online barang iku biasa Mas ngono kuwi presto kadang emang yo nganceng ngono kuwi. Apa meneh wije anyar ngono kuwi biasa Mas. Pas kon nutuki karo muntu barang. Tapi urung sempet tak nutuki guys, soalnya pola tak nutuki aku pinggir pintu. Ya Allah kok ora usah piye dituku karo muntu. Terus akhirnya dhisik jajal apa ditelepone Mas kae nganu Mas kon berarti kae. Lah nek gak tukang elektronik ya ora mudeng. Bek iso ngono teman. Boleh iso tara siap madang. Iki kaya dijamin sampean melegit dengan bumbunya ulala. Mituk. Iki meng dibuka terus jajal ditutup dibuka nehwi angel guys dibuka karena pere sing sebelah tengen ki gak kerja ya Pak Dewi. Gak kerja.
diuklak-aklek karo Pak D, guys. Sing sebelah karo kesenten. Sing gak gelem kerja kok ngancing. Ditas ditutup dibuka neh. Cek angin. Cek kayak semula mau. Guys, ini ya hujan-hujan di luar, kita tetap masak enak. Ini daging buat dendeng ragi. Memang dendeng ragi itu luar biasa ya. Saat dari jam 1 malam sampai sekarang ketemu jam 1 siang, piye perasaan guys? Urung bar masalah iwake ketutup ning jerone mesin lagi iso kebuka. Tapi memang yo bikin dendeng ragi ini sangat prosesnya rumit, riwil, enak sengkarek mangan guys, enak sengkarek mangan tenan. Soalnya ini gak ini serondeng ini yang tangan yang ngasih kecuh ini ngaduk-ngaduk ya kudu telaten lagi pertama ya gak mesin kae iki bang banyune apa duduk ambil ini rodok kokan terus tak saringi guys bumbunya dadi jek. Tapi kuahnya tak jupuk, tak saringi karomae kon. Anu diduk kok ae. Terus dipindah nang jam. Terus mari ngono di osang meneh sampai meresap. Sampai kene di kan. Dipandu. Dipandu mae. Guys, dipandu mae. Ditung. Dudulan kuwi. Soale wis riwir opo-opo angel opo anu. Aja angger-angger. Tak emang hitung-hitungan ya, kalau hitung-hitungan bakul maksudnya. Oh bakul aku sih hitung ini kabeh, tenagane, bumbune, kakek-kakek bengeke ini hitung kabeh. Tanda ini penak sih ngemplok guys, penak sih membidik gue ini. Pengen apa, kayak tuku. Buat ibu-ibu yang pernah masak dendeng ragi pasti ngerasa nih rasanya perjuangannya masak ya iya tinggal berondok nganu sih garing toh kok aku lagi wani nyemplungnya serondengnya aku serondengnya guys, serondengnya wes ayu toh ayu kok sampai sing delok serondengnya mending kita cemplungkan serundengnya guys ya. Sik tak orek-orek sik. Ayo udan-udan madangi serundengnya lali mantan ya. Ayo serundeng iwak sapi ini lali mantan ya. Ayo semuanya diborong iki salah pesenan kok guys. Udah pesenan. Tiga butir kelapa guys, tiga gelondong yang besar-besar, tapi yang besar-besar tidak tua juga tidak nom sedengan pasti celguan kameramen aja celguan mau incip tapi sadar puasa tapi hawanya pengen incip iya banget. Guys, lho warnane iki lho. Lho. Luar biasa ini ya. Warnane ayu nek warnane. Warnane ayu. Kayak sing nonton warnane. Ayu kok sing nonton. Iya. Kemeng guys gemobios iki cek suwi ini kurang lebih masih
satu jaman ngaduk-ngaduk satu jam seperti. Ngaduk terus? Iya Edian 45 menit lagi lah cuma emang ya ngomong gaya dendeng ragi ki bumbunya simpel tapi ruwet rumit ngono lo suwe butuh wong sing sabar ngono bumbune empreh tapi kosong soalnya suwe ini kemarin godoknya pakai air kelapanya yang buat godok lo lihat ini dagingnya okeh ya guys ya apane sing okeh ini tapi dagingnya sing okeh lo ini dagingnya kemarin 4 kilo kelapane 3 lo seperti ini kemeprul seperti ini ya nantilah pas buka sampean tak kasih nganu pengeprulan tak jelas neng aku yurung iso ngerasa no iki mengkudu sabar mengkrong sangkang sereng ini guys penampakannya sekong ini lho ya bayani mandes serang ayo wajan guys serang habis ini nanti tak bikinkan menu baru lagi serang aku serang daganganku jangan aku yang kau serang tepar aku daganganku yang kau serang habiskan ayo habiskan jangan lupa jaga imun tubuhnya dengan madu lali mantan anjay warnane lo ayu tenani ya serundengi ayu api enak jajal mbah sak serundengi mbah jumbo tenan emang bayu nganu apa daging piye wes wes so women lah wes enak tenan oh gen garing tanak iki genine iki lho guys ya ampun kecil banget ini ndak bisa pakai geni gede guys ndak bisa dioyok kobong dia ini manuknya bunyi saking senengnya saking mambu masa aneh ini enak tenan guys ngeprul ayo karena kita punya presto dari Bu E harus kita manfaatkan buat cari uang ya buat apa ya seperti ini kita presto daging kita jual jadi uang ya toh alhamdulillah pakai wajan yang ini karena ini tadi pilihannya DC ya karena tidak terlalu besar kalau itu memang untuk khusus partai besar kalau kita kilo, masak 10 kilo mungkin di atas 5 kilo nanti pakai wajan yang besar kalau hanya 4 kilo kita pakai yang kecil saja minimal nanti ada pemesanan 10 sampai 15 sampai 20 langsung kita masakkan guys kirim warna di langsung kue karek ngomong masak alah saya ngayai ini loh barbar kuy saya ngayai empop insya Allah mari poso ya guys ya mari poso gitu iki cocok ini cocok ini puasa lauknya ini udah enggak usah pada masak ibu-ibu nanti tak sediakan lauk-lauk untuk puasa ya tidak usah pada masak jadi ibu-ibu beli di sini saja enggak usah masak wes toh harus malas pokok ibu-ibu harus malas masak semuanya tinggal sajikan tinggal beli di Lali Mantan jangan masak tak larang masak bercanda guys kok sing baper lah pong larang-larang masak kok masak kok mbok larang madu ready guys morning ready arepe boten dan gage mantap ditambah lagi udah ya nganu masak wae mau dikasihin aku mbak masak wae mbak
emang kudune iki finishing engko ya. Tapi pedese wis krasa ya, Mbah. Pedese. Oh, yo emang emang gak pedes, Mbah. Pedese iki sumer emange, ogak. Heeh. Emang finishing iku ogak gak. Wis ngene sae, Mbah. Sik ngene sae. Kita kasih Royco ya, guys ya. Ini kurang asin katanya Mbak, kurang asin sedikit. Bukan yang asin, memang kan kalau dendeng tuh cenderungnya kan manis, ada yang suka manis, ada yang suka agak tekstur pedes-pedes ngono loh, guys. Lah ini tuh bukan yang manis, itu bukan, ada pedes-pedesnya. Tapi bukan pedes yang ter itu bukan, karena ini kita pakainya cabai keriting. Oke ya guys, ini dendengnya kita kemasi. Saman tahu sendiri ya, ini dendengnya itu kaya akan daging ya. Bumbunya ini yang sedikit, loh. Maksudnya memang dagingnya yang banyak, ngono loh. Loh, seperti ini. Jadi perpaduan daging sama bumbu itu pas, ngono loh. Jadi bumbunya juga pas, dagingnya juga pas. Potongannya ini yo gede-gede, ndak potongannya ndak kecil-kecil ya toh, loh. Seperti ini. Oh, mantap sekali ini ya. Ini kita belinya juga kita lebihkan ya. Loh. Kita lebihkan belinya. Belinya bikinnya loh. Kita kemasi seperti ini. Loh, ini benar-benar full daging pemirsa. Loh. Bisa dilihat nggih. Yuk yang mau bisa langsung gercep nggih. Dendeng ragi Lali Mantan. Oke guys, untuk semua alhamdulillah akhirnya setelah ya pembuatan ini dari jam 1 malam akhirnya jadi ya, dengan penuh liku-liku mulai dari itunya ndak bisa copot ngancing, itunya ya, itunya prestonya itu, dan akhirnya jadi seperti ini, langsung tak freezer seperti ini ya. Kemasannya begini, packagingnya sangat cantik Endulita Jaya lho, koyong ini. Oke, ini isinya daging ya, bener-bener ngeprul, dagingnya banyak. Monggo ini ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yuk mangga, yang mau saja ya. Yang mau saja, silahkan. Bumbunya homemade. Juga, apa namanya, dagingnya juga ndak alot. Rasanya juga nanti kita pas itu kita kasih tahu ya. Rasanya seperti apa, testernya tadi katanya juga sudah enak. Yang mau silahkan, karena ini kan yang ini sudah punya orang. Punya orang masih sisa guys. Yuk yang mau sisanya langsung saja dibasmi ya, dibombastiskan. Besok tinggal garap kering tempenya, habis itu kita kirim ke yang mesen, karena tempe yang sudah mau dikering hancur. Jadi apa jenenge jamur lagi, karena udah dirisi tidak dimasukkan ke kulkas. Are tak apa goreng awakku wis gak memumpuni ya, capek, kesel. Ya alhamdulillah kimeng karena sinyalnya sering error, kita pasang WiFi ini 150.000 ini. 150.000 satu bulan nih. Hei ya. Iya. Satu bulan nih, cuma nak pengen luwih cepet meh tambah duit ya oleh mau ngambil yang 250 atau yang ngambil 300, tingkatannya nanti ditambahkan dipercepat. Ini tadi masangnya yo 150 ngono. Dadi ngombayare meneh bulan ngarep, dadi ki mung bayar 150, ngombayare meneh bulan ngarep gitu guys ya. Madu ready stock, ini ada, ini paket untuk Malaysia sama Hong Kong ada. Ini madu ready ya, ini belum sampai guling-guling karena jemblung ya. Seperti ini guling. Ini ada madu klanceng, terus ini ada hitam herbal, ada multiflora, ada kelengkeng ya, kelengkeng yang bagus buat lelah berkepanjangan, terus sakit pinggang itu bisa sekali. Terus untuk stabilan tekanan darah juga bisa kelengkeng ya. Dan ada madu kopi untuk pecandu rokok, untuk apa ini, batuk berdahak bisa, untuk vitalitas juga bisa. Akasia buat jantung bagus juga ada. Ini royal jelly untuk kecantikan, untuk kecantikan, untuk kolesterol, untuk kesuburan, untuk stroke bagus. Osteoporosis bagus ya. Mungkin sing wis komplikasi apa bisa pakai royal jelly bisa.
Sebenarnya ada bawang lanang Kaliandra ini juga bagus untuk kesuburan. Teman saya pakai ini, alhamdulillah langsung isi. Alhamdulillah. Barakallah. Terus ini ada bawang lanang juga ya, kayak manfaat. Oke, seperti itu, sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau check out langsung di Keranjang Kuning TikTok Kalimantan TV bisa, atau dihubungi WhatsApp 0858 5023 9362. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.